Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zatamidi mendedahkan ada dalam kalangan bekas pemimpin di peringkat bahagian yang melarikan harta di pejabat parti selepas tewas dalam pemilihan lalu. Pengerusi Barisan Nasional BN itu tidak mendedahkan secara terperinci. Identiti pemimpin dimaksudnya itu sebaliknya memberi alasan akan menceritakan lebih lanjut perkara itu di majlis bersesuaian. Bagaimanapun, beliau memaklumkan perkara itu sampai ke pengetahuannya selepas dikunjungi seorang pemimpin yang baru saja menerajui sebuah bahagian tanpa mendedahkan lebih lanjut identiti pemimpin terbabit termasuk bahagian yang diwakili. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian ketika berucap pada Majlis Santunan Kasih Ramadan anjuran kementerian itu di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semara Kuala Lumpur hari ini. Menyingkap kekalahan BN pada pilihan raya umum ke-15, beliau berkata, walau sebaik mana perkhidmatan dicurahkan sepanjang tempoh 5 tahun, ia belum memadai untuk menarik pengundi terutamanya pengundi baharu. Beliau berkata, ada pihak yang memberikan sedekah kepada pengundi bagi memenangi pilihan raya lalu tetapi individu itu tidak sedar bahawa perbuatan terbabit sebenarnya salah kerana bermotifkan politik. Saya mahu pemerintah-pemerintah tahu bahawa saya sangat transparent dalam kali ini. Tetapi biarlah, cukup saya beritahu bahawa terdapat perubahan-perubahan apabila satu jawatan itu dipegang, tentunya pemegang jawatan lama yang menjadi pemegang amanah kepada pejabat lama merasakan segala harta benda yang ada di pejabat itu adalah milik dirinya. Maka apabila yang baru datang mengambil alih yang ada hanyalah jabat kosong. Saya tidak mahu cerita lebih banyak lagi tapi biarlah saya bercerita nanti di majlis yang bersesuaian. Di kalangan pengundi-pengundi baharu terutamanya, mereka perlukan sesuatu yang baru. Apatah lagi jika ada pihak yang memberikan sedekah lebih banyak daripada apa yang sepatutnya. Biar sedekah itu apa pun bentuknya, apabila sedekah itu diberikan sewaktu pilihan raya, pasti sedekah itu ada motif politik. Walaupun wang yang diberikan itu tidak dianggap sebagai termasuk di dalam hukum hudud, maka saya ingin menyeru pemimpin itu, jangan bermain dengan fatwa, jangan bermain dengan ayat Quran, jangan bermain dengan hadis, jangan bermain dengan ijma' ulama, jangan bermain dengan kias. Berada di gelanggang politik, mesti berpolitik secara rasional, bukan menggunakan agama, bukan memanipulasikan fatwa-fatwa untuk kepentingan diri sendiri. Lihat apa yang berlaku. Ya, bahawa manipulasi yang dilakukan, tactical move yang dilakukan, dan juga apa juga yang telah terjadi menyebabkan Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada mereka, biarpun mungkin jumlah mereka lebih besar daripada jumlah yang kita perolehi. Hakikatnya, yang kecil menjadi kerajaan, yang dapat kursi banyak berada di pihak pembangkang. Maka itu adalah hukum Allah. Hukum Allah pasti dan pasti dan pasti. Terimalah akibatnya. Dalam keadaan itu, dalam majlis iftar ini, saya tidak mahu menyentuh nama mana-mana parti atau mana-mana individu. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya, kerana selama ini kita telah ditekan, kita telah diaibkan, kita telah difitnah, kita telah ditomah dengan pelbagai-bagai. Alhamdulillah, berkat kesabaran kita, berkat istiqamah yang ada pada kita, berkat perpaduan di kalangan kita, akhirnya kebenaran memihak pada kita.